Living Grace. Iya baik kabarnya. Sambil jalan ya, sambil jalan Chris? Ya. Kemarin kan udah melihat kesaksian-kesaksian seperti itu dan hari ini sambil jalan. Hari ini kan masih saksi juga yang datang Rahel dan Manda. Selebihnya saya nggak tahu sering datang. Kita tunggu aja. Kenapa? Ya, supaya kalian betah aja ngeliat saya kan? Kalau gitu-gitu doang, bosen. Chris, gimana mengenai sosok orang lain selain si itu yang di regulasi itu gimana? Oh, sosok yang dihilangkan ya? Iya. Ya, kakak Aung. Oh, pintu. Maksudnya kenapa dibikin goib? Padahal kita pun tidak tahu siapa itu. Karena dia sumber masalah yang Pintu. Yuk, kanan langsung. Kanan. Ayo. Kanan. Iya. Merasa dirugikan nggak sih Chris kalau dihilangkan seperti itu Chris? Ayo. Hari ini Rahel jadi saksi Chris. Rahel jadi saksi atau siapa? Iya, Rahel sama Manda. Oh, Manda. Untuk saksi yang di dihilangkan itu, kamu merasa dirugikan gak sih? Biasa dalam persidangan, Mak. Kasus yang dulu juga gitu kan, kayak Devin Bajrul dihilangkan. Iya, iya. Saya mau paham aturan mainnya. Lihat aja nih, ending gimana hasilnya. Tapi lu terus jalan yang gitu ya? Hah? Jalanin aja. Udah pernah juga persidangan kemarin.